Halo sahabat, apa kabar? Semoga kita semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya sedang bongkar paket dan ini isinya pompa celup dari Sunsun seri JTP dan ini saya beli yang JTP 3000 yang memiliki daya 26 watt, hak maksimalnya itu 3,6 meter dan outputnya 3000 liter per jam. Sekarang kita bongkar dulu untuk melihat kelengkapannya ya. Dan ini mesinnya. Terus ada buku panduan. Buku panduannya nanti kita bisa baca-baca lagi ya. Tampilan mesinnya kurang lebih seperti ini. Spesifikasinya juga tercantum di bodi mesinnya ya. Kabelnya cukup panjang ya, dan stekernya juga model besar seperti ini. Dan ini saya juga mendapatkan inlet outlet 2 buah, yaitu yang ukuran 3/4 in dan 1 in. Tapi sepertinya saya tidak akan memakai inlet outlet bawaannya dikarenakan saya akan menyambungnya ke pipa PVC. Nah, saya akan bongkar dulu dalemannya kayak apa. Soalnya setiap ada mesin baru, saya suka penasaran sama isi di dalamnya. Saya mulai buka dari filter casingnya dan ini base plate nya juga bisa dicopot. Kemudian impeller cover kita lepas. Ini rotor AC terlihat besar ya teman-teman. Oke, kita pasang lagi semua bagiannya ya. Saya suka sama mesin Sunsun JTP 3000 ini karena material cover plastiknya itu kokoh ya, kelihatan tebal dan elegan. Oke, sekarang kita langsung tes mesin ya teman-teman, apakah mesin ini berfungsi dengan baik atau tidak. Wah, mantap sekali nih, semburannya kencang banget. Tapi sebetulnya mesin ini belum mau saya pakai karena saya nantinya akan ada project bikin waterfall dari pipa PVC, jadi biar sekalian dengan penyambungan pipa PVC dari mesinnya juga ya. Oke, segitu saja review pompa Sunsun JTP 3000 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video pembuatan waterfall.